Halo sahabat-sahabat semuanya, dimanapun posisi kalian sekarang, semoga dalam keadaan yang sehat walafiat. Oke ya, jadi kali ini kita akan melanjutkan kembali perjalanan AA SpongeBob di SpongeBob SquarePants The Cosmic ya teman-teman. Jadi kemarin tuh kita baru di bajak laut ya, belum diselesain. Nah, kita masih di sini ya teman-teman. Dan BTW kita pusingnya di sini ini kenapa nih? Ini belum main kok udah gini ya. Much later. Nah, kita tuh masih di sini. Pizza Krusty Krab adalah pizza untukmu dan untukku. Di sini tuh kita harus apa ya, harus musik-musik gitu guys. Cuman nah, si alat ininya hilang loh. Nah, alat ininya hilang. Mana ya? Pesanlah. Punya kita nggak ada loh. Aneh saja aku sedang berdansa dengan teman-temanku, tapi mereka tidak di sini. Dan nah, bahkan kalau mereka di sini, tidak ada musik. Oh iya, terus? Kau dengar nona itu, SpongeBob. Saatnya membuat musik. Gas, bisa kita. Guys, ini kemarin nggak ada nih tongkat-tongkat yang ini. Kita tuh ngecek di sini nih bentar. Nah, ada ini nih. Tung, 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 tung. Ada dua tuh. Kita mau nakol-nakol ini teh nggak ada gitu. Tapi sekarang udah ada. Jadi kita... bentar nih. Lihat nih. Itu. Langsung sini. Oh, berarti... Tung 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 tung. Oh, dua yang merah dua, yang ini dua katanya. Tung. Kesini guys, kesini satu kali, katanya kesini satu kali. Terus kemana lagi? Aduh lupa yuk. Aduh salah tuh kan. Aduh. Biru. Oh kanu iya heula. Oke, kita tahu guys sekarang. Berdansa dengan teman-temanku, tapi mereka tidak di sini. Dan bahkan kalau mereka di sini, tidak ada musik. Tidak ada musik. Kau dengar nona itu, SpongeBob. I see. Oke, dari biru kita harus ke kotak terus ke itu. Oke, ingat. Satu. Tung, tudung, tung, tung, tung. Kesini. Kesini, brother. Terus dari itu ke hijau katanya. Terus ke oranye. Terus kita ke ini. Tung 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 tung. Kau telah membantuku walaupun bukanlah sama sekali bukan masalahmu. Sebagai terima kasihku, aku akan memberimu sebuah permintaan atau entahlah. Kuharap aku dan SpongeBob dapat mencapai hartanya di kapal yang tenggelam. Agar kami bisa menjadi, kau tahu, bajak laut yang pantas dikencani. Dikencani. Selamat terbang, teman melodisku. Teman melodisku. Jadi kita kemarin salahnya di sini ya teman-teman. Kita malah naik-naik ke sini, ke sana, ke situ. Dan berharap kita bisa sampai ke sana. Menggunakan... apa ya, cocok logi yang ada, ternyata salah. Mungkin ini bisa dibilang ya keras kepala boleh gitu ya, tapi kita jangan menolak perubahan ya teman-teman. Mungkin seperti itu ya. Uhui ya, geter-geter nih bos. Ini mah gak bisa tuh. Heli ho, lebih banyak jelly. Nah, ini bakal ini nih yang ini nih kalau papan yang kayak what the hell man. Oh, ke sini nih. Uhui. Enak banget. Mana nih? Cari harta yang hilang. Mana bos? Itu akan jadi harta biasa saat kita. Lo. Ke sini kali ya? Atuh. Mundur dari ini mah. Berarti kita harus di sini dulu, guys.
Itu hartanya di ditu. Ada koin, oi. Lu gimana ya caranya ya biar dapat koin itu tuh? Apa kita harus ke sana dulu kali ya? Pizza Krusty Krab adalah pizza untukmu dan dapat nih harta karunnya. Apaan itu? Apaan? Tadi. Ada ketapel, okay. Kita bisa sih ambil ketapel, tapi man, itu sayang banget, guys, kalau dibiarin. Kita ambil itu aja dulu kali ya. Ini lumayan, bos. Kemana ya jalannya ya? Ke situ bisa nggak? Kayaknya dari sini deh. Aduh, nyelap, oi. Bentar. Nah, dari sini nih. Bisa nggak ya kira-kira? Kita connect dulu ke sini. Song ide ya. Jadi kita nggak usah. Dari sini dong. Enak banget ya. Bisa nggak sih? Tuh koin loh. Bentar. Sekali lagi. Kalau nggak bisa ya udah. Penasaran ya kita. Bisa ini. Ini bisa. Nah, ada yang kayak gitu tuh. Tuh, bos. Bos, ada yang kayak gituan, bos. Gimana ya caranya ya biar bisa kita ke sana gitu kan? Aduh. Membingungkan ini, Maya. Ngaclok gitu. Dari sini kali ya. Aduh. Nggak bisa. One hour later. Tuh kan, tadi udah dapat naik ke atas. Malah disia-siain. Yo, bawa. Naik, Kak. Cijambe. Nice. Kesana aja deh kita, guys. Kita ke bawah langsung. Manis lengket. Ini bisa deh dari sini. Piu. Air di langit. Wah, ini beda lagi nih. Ini beda lagi, guys. Lah, perasaan kita pernah ke sini deh. Bener nggak? Awalnya kita ke sini loh, ke menara ini. Astaga, kalian masih hidup? Koin tadi nggak keambil loh. Gimana ya? Benar-benar berhak mendapatkan nama bajak laut kalian. Idi. Mulai sekarang kalian akan menyebut diri kalian. Apa? Entahlah, apa saja yang bisa kalian pikirkan. Anak buahnya Flying Dustman, bos. Kau tidak pernah bilang akan melibatkan berpikir. Ada seekor duyung yang ingin aku pikat. Jadi lebih baik kau menepati janjimu. Idi, Patrick marah, guys. Patrick suka sama cewek duyung ya. Pelankan suaramu, bocah otak udang. Bocah otak udang. Guna mendengarmu. Mereka tidak kenal ampun yang akan melakukan apapun untuk mendapatkan hartaku. Si ini mah ya, siapa sih? Saja, kalian akan diberi kompensasi. Tuan Krip mah mata duitan banget ya. Kenapa? Harta yang dibuat dengan indah itu. Kenapa? Kenapa sifatnya sama banget gitu? Sama orang-orang di dunia nyata. Isinya tidak termasuk. Ya terus. Wow, petinya adalah bagian yang terbaik. Apapun yang ditaruh di peti harta menjadi harta. Aku harus menidurkan Gary di dalamnya. Nah, ini si peti hartanya di mana ya kira-kira? Tapi aku masih ingin nama bajak laut yang keren. Apa ya nama bajak laut yang keren? Ada sih filmnya sebenarnya, ada filmnya apa? The Sea of Caribbean, guys. Itu The Sea of Caribbean, keren banget itu film. Apa pokoknya? Pirates of Caribbean. Itu keren banget filmnya, guys. Apaan nih? Tadi kita nggak liatin tutorial. Harus kemana, bos? Kesini. Lah, kocak. Pergi ke dermaga. Tolong, kita tadi nggak tahu apa yang berubah. Inikah bener? Perasaan kita tadi kesini loh. Guys, ini perasaan kita balik lagi deh.
Perasaan kita balik lagi ya. Iya dong, kita balik lagi dong kalau ke sini. Gak boleh ditiru. Ternyata kita harus ke bawah. Ke sini, Ece. Hey. Iyoi. Sikat, brother. Satu kali lompatan, dua kali lompatan lebih baik ya. Sini nih, sini kita, bos. Ini kan, ada koin, bos. Ada koin, bos. Paling tidak itu tidak meludahkan aku. Bentar, guys. Kok perasaan gak asing ya di sini? Perasaan udah pernah gitu. Ini harus di mana nih, satu lagi nih. Sebentar. Ini kita katanya harus ke sana ya. Ini siapa sih yang jatuh-jatuhin ini kayak gini? Gak lucu deh. Oh, ke situ. Oke. Okay. Kita ambil koin dulu. Itu tuh koin itu tuh lumayan. Kemana ya jalannya ya? Ke sini kali ya. Gak bisa, guys. Gak bisa ke situ dong. Gak mungkin gak ada jalan. Pasti ada jalan. Nah, pasti ada jalan. Percayalah, pasti ada jalan. Susah apapun pasti ada jalannya. Di balik kesusahan, aduh, kena dong, kena setun nih. Ke sini deh kayaknya. Nah, ini orang ini nih. Nah, meninggal kau, bos. Oke. Kita harus bisa lompat ke situ tuh, guys. Bisa lah ya. Tidak ada hal yang mudah di dunia ini ya. Calon bajak laut. Gak kena, bos. Dari sini tadi ya. Nice, di sini doang tadi nih. Miss info nih. Bentar. Kita pancing itunya ke sini nih. Kita di sini, Pak. Nice. Ah, itu dia ya. Aduh, di sininya ini. Satu kali lompatan. Nice, dapat koin. Yeay, koin pertama dong. Koin pertama. Dari sini kita bisa langsung ke bawah dong. Ih. Goblin. Nggak jatuh dia ya. Mending soy kau, Pak. Kita udah di dermaga, terus harus kemana? Oh, ke atasnya ya. Ke atasnya katanya. Bisa lah. Aduh, kok nggak bisa ya naik ya? Kok nggak bisa naik, bos? Oh, ini ya. Bikin ini apa? Kos kaki. Kos kakinya dinaikin. Gas. Ayo. Demi satu harta karun kita memperjuangkan ini semua. Oke. Satu lagi berarti ke sana ya. Jangan sok ngide lagi. Aku siap untuk Iyoi. Iyoi. Tidak, terima kasih.
enak banget nih pakai tendangan karate. Berarti kita ke gak bisa ke situ ya, langsung ke sini dulu. Oke. Satu kali lompatan. Ini juga nih bisa robo nih. Oke. Nice, not bad guys. Dikit lagi. Iha. Ada si gendut nih. Hey, gendut nge-gym. Maksudnya iya dia suka nge-gym. Bagus banget. Sehat. Sehat banget nih dia nge-gym. Suka nge-gym. Sini dong. Serang kita dong. Mereka seharusnya memanggil Crying Dutchman. Kau adalah bayi cengeng. Nih, pantat seksinya kita gebukin lagi, bos. Wut. Pantat seksinya, bos. Gimana nih? Heliho. Udah masang 3 kos kaki kalau nggak salah ya. 3 kos kaki lebih kalau nggak salah ya. Bener, 3 kos kaki. Kita butuh 2 kos kaki lagi. Bener nggak sih? 2 kos kaki lagi buat dipasang gitu ya. Yuk. Ini ada skateboard lagi nih. Ini buat ke atas kali ya. Di mana tuh? Oke. Aidan. Ini jatuh. Enggak ini. Kita kemana, Bung? Bung Ganda. Mana nih satu lagi nih? Tuh yang nubruk-nubruk gitu tuh. Itu sampai ke laut anjir. Nah, ini nih si pantat seksi. Iya. Ayo lo pantatnya cepok. Ayo sini pak. Pantat seksinya bos, pantat seksinya. Muter dong. Oh, dia nggak muter. Harusnya muter. Kita susah kalau muter. Nice. Okay. Duh, sempak kita ya tinggal 2 lagi tadi. Gagal, soalnya. Ah, ini gimana nih? Sini kayaknya, guys. Jalannya. Ini lumayan dong, panen. Panen, bos. Bentar. Ini gak manuk akal nih, gak manuk akal. Ini gimana, bos? Cari nanasnya. Kumaha cari nanasnya, brother? Nih dihalangin. What the hell, man? Ini ada yang harus dipencet kah? Bentar, kita cek dulu ya. Ini kayaknya harus ada dipencet deh. Much later. Padahal kita udah bener ya tadi tuh. Kok bisa gini ya, guys ya? Nah, ini nih pinggangnya. Wait, ini nih kita harus matiin ini dulu nih. Siapa yang mau nanas? Risih banget itu. Lebih banyak jelly. Wait, kena anjir. Nah, ini nih dia nih. Nah. Lah. Why? Tadi kok nggak bisa ya? Ini bingung, guys. Hamba sangat bingung. Aduh, gimana ya ini koin? Susah banget nih buat dapetin koin yang ini. Ngaruh ini. Barnacle Man dan Barnacle Boy. Nah. Okay. Nggak bisa ternyata. Lanjut aja langsung. Akulah Barnacle Man dan Barnacle Boy. Karena kau adalah bayi cengeng.
Anjir, bayi cengeng, bos. Kita bukain pakai cengeng. Aku siapa, paman? Siapa, paman? Panggil aku siapa, paman? Kurang tinggi. Mari kita naikkan sempak ke maksudnya kos kaki kebanggaan. Kos kakinya Flying Dutchman. Kocok. Hai datang. Kita ke sana nih. Uhuy. Kayak Spider-Man. Keren. Woi. Heliho. Heliho. Ngecek banget ya kita. Bayi ceng yang katanya, bos. Kusipa paman. Why? Ternyata kita lupa nggak naikin kosakinya, guys. Yuk, kosaki, yuk naik yuk. Ini Fuji Neptunus. Seperti biasa, gelembung ajaib, permintaan ceroboh, merusak tatanan ruang dan waktu. Aku tidak mau membuatmu bosan dengan detailnya. Asal tahu saja, kami di sini untuk memperbaiki semuanya. Ya ampun, kekangan ini sangat kencang. Aku tidak bisa merasakan tungkaiku lagi. Tungkai? Kurasa tungkaimu akan baik-baik saja selama kau menjauh dari rayap. Oh, udah dibalikin nih ke tempat semula. Aduh, kita ngelawan itu lagi. Oke. Pizza oh, bisa gini. Adalah pizza untukmu dan untukku. Heliho, aku terbang. Cuma satu kan? Nah, pantatnya, bos. Wow. Pantatnya, bos. Tidak, terima kasih. Ini kita kalah mulu ya dari tadi. Kenapa ini? Nice, thank you, Patrick. Bentar nih pantatnya dulu. Thank you. Itu seharusnya cukup untuk pantatku. Nah, satu kali. Ini dia nih, susah nih. Ambil pantatnya. Gebuk dong. Dia udah marah nih. Satu kali. Ini pantatnya dapat nih. Mari kita menaikkan lagi kos kaki kebanggaan kita, teman-teman. Yuk, naik yuk. Oke, ini udah nih. Kesini berarti ya. Wih. Ula Bernekelman. Ganti lagi. Bajak laut lagi deh. Enggak, biar beda guys. Ku sukanya yang ini nih. Keren soalnya jelly. Enggak mau ganti lagi, pokoknya yang pengen yang ini. Iyoi. Mereka seharusnya memanggilmu. Oh, itu adeknya si ini bukan sih, si Larry. Ada apa, kalian sudah jadi bajak laut betulan? Sudah, bos. Ya, kami punya peti harta betulan. Tuh, peti hartanya tadi dapat nih. Sempak-sempaknya di sini semua. Bajak laut terbaik yang pernah aku kenal hanya dipanggil Jeff. Jeff. Jadi kau bisa menjadi. Entahlah. Lihat, itu kos kakinya kok gitu ya dipakainya. Aku ingin jadi Square One. Square One. Bisa menjadi. Square two? Tentu saja, tak apalah. Kaos kaki tempur. Aku merindukanmu. Baiklah, kau anggota kruku sekarang. Ini akan melelahkan, mematikan pikiran, dan repetitif. Persis seperti membersihkan wadah kotoran. Square one, gunakan bola angin dan perahu terbangnya untuk naik ke kapalku.
Setelah naik, siap. Kerekos kaki terakhirku dan tembakan meriam yang besar. Oke. Itu akan memberi sinyal kru lamaku untuk bergabung dengan kita. Ada kru lama katanya, bos. Jatuhnya. Penyingkiran, penyingkiran. Laksamana Brown. Hai di langit. Air langit. Cuma sekali ya berarti, oke. Ini kita kesini kan? Bener kan? Kita kemana? Kesini dulu kan? Aduh, bingung nih, ada dua pilihan. Kita bisa kesana. Katanya kesana. Oke, kita kesini aja dulu kali guys. Kita kesini dulu aja kali ya. Mana nih? Oh ini ngedeket nih. Keren banget bos. Keren banget ini. Bisa ngedeket kayak gini. Ini kalau ditembak. Oh balik ke sini lagi. Terus yang tadi buat apa itu? Buat ngidupin. Oke. Paham sekarang. Kena dong. Duh, hampir aja. Aduh, gak bisa di ini ya. Hampir. Jangan diambil hati. Tung. Luncur tuh. Kayaknya kita harus ke sana, guys, jalannya. Oh, bisa pakai ini. Cepat dong. Wow. Sedikit olesan akan berguna. Heliho. Tendangan karate sangat. Wah, gila anjir, hampir ke bawah. Aduh, kena. Ah, ini nih yang kayak gini nih. Ngeselin banget. Nah, sampai katanya kita harus ngaktifin meriam yang gede. Ada cutscene lagi, bos. Dan nanasku. Ada apa, bocah kotak? Merindukan sesuatu yang spesial. Bocah kotak. Aku akan membuatmu berjalan di papan. Maksudnya? Satu-satunya yang akan aku jalani adalah jalan persahabatan. Dan jalan persahabatan. Kemenangan. Jadi ayolah. Aku rasa ia kehilangan celananya. Wah, ini banyak ya. Tantangannya banyak ini. Gak apa-apa kan. Ini kemana lagi nih? Oke. Sudah kebuka? Iya, kita nyaris mengalahkan Laksamana Brown. Laksamana Brown. Ia mungkin tidak akan makan jiwa kita. Laksamana Brown. Yang gede. Aduh. Ini banyak banget ya bomnya. Jangan diambil hati. Ini bercanda. Yang kayak gini nggak bisa di tendang karate. Halus. Sudah nih. Maksudnya? Aku datang untuk menangkapmu. Bos. Nah, tadi dipakai. Menolonglah bersamaku. Itu mungkin akan menyebarkan ketakutan. Terus kemana ya?
What? Kita nggak tahu apa-apa ini ya guys, kemana? Apaan sih, gajah banget ini? Gak bisa ke situ. Terus katanya terus naik ke atas kan? Ya harus naik ke atas sih. Oh, jalan sini guys. Nah, sesuai prediksi dan ekspektasi ya. Aduh, ada si gendut lagi di sini. Kita matiin yang gini-gininya dulu. Bentar. Put, hampir. Hey. Ini nih, bapak ini nih, susah banget. Ditoke-toke ini nih, nah, ayo. Wait, nggak kena. Pantatnya dong. Kita sama-sama jelly pak, kekuatan kita sudah setara. Ninggoy. Yoi. Oh, ini nih. Oih, ada hadiah terbuka. Oh. Ini mini mini mo, tangkap udang di jarinya. Ini mini mini mo. Keren. Baiklah, tidak ada penghancuran. Kok kecil banget ya si udang tadinya? Ayo kembali ke bikini. Kecil pantang, banget. Pemberhentian terakhir Jalan Keong nomor 124. Patrick tertarik sama ikan duyung itu. Hidup seperti Larry. View, rumahku yang indah sudah kembali. Rumahku, nanasku. Tapi tidak terasa seperti rumah tanpa Gary. Patrick, kita harus menemukannya. Gas. Apa yang kau lakukan, Plankton? Singkirkan niat busukmu. Mana si Plankton? Sepertinya Plankton dan Tuan Crab terdengar akrab. Iya, dia lagi berantem, Pak. Bukan akrab itu. Kita harus memeriksa mereka untuk jaga-jaga. Bisa juga sih kita memeriksa mereka, takut ada perkelahian antar satu kubu. Kemana nih? Pakai siling sut, pakai ketepel ini mah ya, keren banget. Ih, langsung ke sini ya. Kurasa aku bisa menyeberang ke sana lewat udara. Panggil aku ikan terbang. Kemana ini? Lewat udara, iya. Oh, ini nih. Aku terbang. Gege, keren banget ini. Hei, gila. Tadi kita ngapain, guys? Tempatnya ada di bawah. Oh, lebih banyak jelly. Ayolah, apa yang terjadi? Ada apa ini? Kalau kau tidak memandang peti-peti itu seperti seorang amatir yang belum pernah masak, aku tidak akan harus menggunakan jamku. Ikuti saja perintahku. Kalau aku mengikuti perintahmu, petiku yang berharga akan terasa seperti jamu yang menjijikan. Tuan Crab, sedang apa kau di sini? Apa kau bekerja sama dengan Plankton? Aku tidak punya pilihan. Penduduk Bikini Bottom yang malang kelaparan. Aku tidak bisa membiarkan mereka makan sampah yang disajikan Plankton. Aku sarkas banget ya, Tuan Crabs. Jadi kami membuat kesepakatan untuk memberi makan mulut-mulut yang kelaparan itu. Asal mereka bayar, tentu saja.
Kalau kau tidak bergegas dengan petinya Krabs, tidak akan ada yang makan. Lalu kau harus mengucapkan selamat tinggal kepada uangmu. SpongeBob, kau harus membantu kami. Kaulah satu-satunya yang kupercaya dengan formula rahasiaku. Bisakah kau membuat lebih banyak Krabby Patty? Siap, Tuan Krabs. Wah. Kita bisa bikin Krabby Patty ya? Aku tahu kau suka berdandan. Jadi aku punya sedikit hadiah untuk membantu majikan favoritmu. Mau terus kita apa lagi, guys? Balik lagi ya. Bicara dengan Cassandra. Bicara dengan Cassandra. Cassandra di mana ini? Oh, beda tempat lagi nih si Cassandra-nya. Ayolah, aku lapar. Ada apa ini? Tak kuda nih, bisa dipakai enggak? Gas, bos. Kududuk, 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 kududuk. Iha. Eha. Pesanlah. Mantap, bos. Tidak sengaja mendengar kau merindukan siput kesayanganmu, Walter. Gary? Benar, Gary. Dengan kostum kosmik kau seharusnya bisa memasuki portal tempat ia tersedot. Tapi berhati-hatilah, siputmu ada dalam bahaya besar. Anjir, geli banget ini masukinnya. Kita ganti dulu ya sebelum ini. Yang ini aja deh. Kita pakai yang ini buat selama-lamanya ya, biar sama jeli-jelinya sama. Oh, ke portal ini ya berarti ya. Oke ya teman-teman ya, mungkin kita sampai di sini dulu ya. Nanti kita lanjutin lagi ke portalnya selanjutnya untuk menyelamatkan si Dede Gary, kesayangannya si SpongeBob, kalau kita mah kucingnya kali ya. Oke. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Bye-bye.